Orang bercakap dengan hasrat. Tidak ada manusia yang bercakap tanpa hasrat. Kita kena faham apa hasrat suami, apa hasrat isteri ketika bercakap. Sambut hasrat itu. Sebagai contoh, seorang anak kecil, dia tunjuk kat kita luka dia. Luka dia. Makcik, makcik. Jatuh, makcik. Luka, makcik. Dia bercakap pasal luka dia. Hasrat dia apa? Hasrat dia minta simpati. Itu hasrat.